Cinta memang bisa membuat orang melakukan hal di luar logika. Lihat saja Julia Perez. Belum lagi resmi menjadi kekasih Muklis atau yang akrab disapa Mumu, ia sudah rela mengorbankan segalanya. Ia rela menjual cincin nikah agar bisa membawa Mumu menemui orang tuanya di Jepara. Pasti ketika aku ke Jepara, aku rela jual cincin kawin aku buat dia, buat kita semuanya gitu, supaya kita bisa pergi ke Jepara. Karena aku tahu dia dua tahun gak pulang, aku lagi gak punya duit gitu. Jadi ya udah deh, apa yang bisa aku jual gitu kan. Kalian tahu aku lagi banyak utang, tapi aku rela jual cincin kawin aku untuk supaya kita semua bisa, dia bisa ketemu ibunya, kita bisa beli hadiah buat ibunya, buat bahagia kembali gitu semuanya. Aku mau kebahagiaan buat dia. Begitulah Julia Perez. Kalau sudah kecantol perasaan suka, ia tak segan-segan melakukan apa saja demi orang yang disukainya. Pengorbanan yang sama dulu pernah ia berikan buat Gaston. Tapi Gaston pergi meninggalkannya begitu saja. Kini pengalaman itu seperti terulang. Pengorbanannya pada Mumu berbalas sakit hati. Ada apa sebenarnya? Apa yang telah dilakukan lelaki asal Jepara itu pada Jupe? Syuting di rumah saya, kok dia gak mau salam sama ibu saya, sama adik-adik saya. Itu yang saya sedih. Mu, kamu mau ngomong sama dia, mu, kamu gak lihat perjuangan saya sama kamu selama ini. Saya lagi sakit, seharusnya saya tidak boleh yang namanya kayak polemik seperti ini gak harusnya sama saya gitu loh. Seharusnya saya tuh kalem-kalem aja, dokter udah bilang sama saya tuh harus kalem. Gak boleh ada masalah gitu. Tapi toh akhirnya ini gimana. Jadi saya cuma minta pengertian dia, tapi saya gak dapetin itu gitu loh. Dia justru egoisnya dia gak mau salaman sama mama saya, sama adik-adik saya semuanya. Mu, kalau kamu gak suka sama ibu saya, sama adik-adik saya, kamu kan lihat saya. Kemarin perjuangan saya di Jepara, semua-semua ini selama 3 bulan ini apa, kamu gak lihat itu, Mu? Itu yang saya sedih gitu loh. Saya sedih, itu saya kecewa gitu. Sedih, kecewa, marah, bergemuruh di dada Jupe. Tapi apa daya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mumu toh tidak paham benar apa artinya seorang Sri Wulansi dan keluarga dalam kehidupan Julia Perez. Maka setelah semua pengorbanan yang ia berikan, yang tersisa hanya perasaan bingung dan kecewa. Ia kecewa, orang yang dengan tulus ia cintai, tega melakukan hal seperti ini kepadanya. Gitu perlakunya orang sama keluarga saya, apalagi saya cuma punya mama sekarang. Ya sepreman-premannya mama saya ngucap bilang mama ini, mama itu, kan untuk kebaikan dia juga gitu, supaya dia jadi laki-laki yang jantan. Terus tanpa restu mama saya nggak sampai kemarin juga ke Jepara kan. Mama saya cuma mulut itu cuma begitu doang, emang begitu, tapi dia hatinya baik gitu. Apa reaksi Sri Wulansi terhadap sikap Muklis?